Halo brother, selamat datang kembali di Bengkel Martin. Pada kesempatan ini kita akan masang steker listrik stop kontak nih. Ini yang modelnya satu colokan stop kontak dan satu saklar. Ini nanti untuk saklar mesin air. Ini untuk on off. Ini kita copot, kita ganti dulu. Dan jangan lupa sebelum copot ini matikan dulu listriknya. Ya, jangan lupa matikan listriknya. Stop kontak di depan, di meteran listrik dimatikan dulu supaya tidak terstrum. Kita buka dulu. Nah, ini kabelnya kita pelajarin dulu. Nah, ini konsep masangnya gini. Bro, kalau ini yang masang listrik kabel standarnya gini, merah hitam. Merah itu positif, hitam itu negatif. Kalau di sini kita lihat, ini kabel merah dari mesin air atau elektronik apapun. Dan negatifnya ini. Ini negatifnya langsung dikoneksikan saja karena saklarnya nanti kita buat ngatur yang positif aja. Nah, untuk stop kontak nanti kita ambil dari sini positif dan negatifnya. Jadi gini. Ini stop kontak. Satu positif, satu negatif, atau terbalik pun nggak masalah ya, ini positif atau negatif. Dan yang ini, yang buat ke mesin air, kalau dari saya, ini kita buat koneksikan positifnya mesin air, dan ini positifnya dari listrik. Nah, cara masangnya simple sekali. Ini ditarik aja, pakai tang gitu, pakai tangan, masukkan kabelnya, terus tekan jepit. Oke, kita pasang. Oh ya, sampai lupa, sebelum memasang, kita harus mundurkan ini dulu. Supaya ini nanti bisa masuk dan kita ketika kita kencangkan lagi dia akan mekar dan mengunci di dalam. Ini sudah saya kendorkan. Nah, jadi bisa lurus ya, biar gampang masuk. Nanti kita kencangkan dia mekar lagi dan terkunci. Ini dibikin panjang. Ini belum, ini panjang. Ini kalau dimasukin itu udah kunci dia. Masih dengan dalam. Tapi dibikin agak melilit-melilit sedikit ujungnya biar bisa nyangkut di dalamnya. Nah, ini positif kan di sini. Jadi kita perlu kasih jumper di sini. Ini jumpernya. Di sini ini positifnya. Terus ini ada 3. 1 2 3 lubang. Yang atas itu negatif biasanya. Ini terhubung sama yang paling bawah. Ini ground. Jadi yang kabel kedua jangan salah masang di sini. Tapi harus di bawahnya persis. Sini. Kalau ini masang di sini nanti terkoneksi malah konslet di sini ya. Ya, ini kosong. Ini terkoneksi sama positifnya dari sini tadi. Ya, kita coba. Oke, sekarang saya kita coba. Nyalakan kembali listrik di meteran. Colokannya dulu, kontaknya. Nah, banyak hati-hati ya. Nyala. Sekarang saklarnya ini baru senair. Oh, senairnya nyala. Oke. Berarti sudah berhasil rangkaiannya. Tinggal kita kunci kembali. Tapi sebelum dikunci, ingat matikan kembali listrik. Ini sekarang kita tutup. Kita dorong masuk, jangan sampai kabelnya terkonek. Posisi
pokoknya enaknya aja ya, pokoknya enak atas, atas enak bawah, bawah enak bebas. Oke, saya bikin begini. Ya ini tinggal dikencangin, yang kunci sendiri. Oke bro, bikinlah tutorial singkat saya untuk masang stop kontak yang ada dua fungsi, satu buat saklar, satu buat colokan listrik. Terima kasih sudah menonton. Bila ada masukan silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Kita pelajari bersama. Banyak tahu banyak bisa. Sampai ketemu pada video kami berikutnya dan jangan lupa dukung kami lewat like dan subscribe.